knows. Oh, I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Or every moment I start to pace, but now that they're gone, all I hear are the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like trouble. Lihat, Ma. Udah tiga. Tiga. Faith. Ada T-nya di ending. Oh, faith. Faith. Iya, faith. Faith iman. Oh, faith. Oh, faith usia berapa dari mana? Umur 15 dari Tangerang. Tadi pas dengar faith nyanyi tuh rasanya, apalagi pas sudah balik ya, effortless banget gitu. Yeah. Kamu betul-betul menyanyi ya gitu aja ngalir apa adanya gitu. Nggak kayak mencoba untuk timbre suara dibuat-buat atau apa enggak, you just being you gitu. Dan itu aku sangat suka dengan orang-orang yang apa ya, teguh pada pendiriannya gitu. Oh, suara aku tuh kayak gini, aku nyanyinya enaknya kayak gini gitu. Tidak memaksakan untuk menjadi orang lain, itu yang aku rasa gitu. Terus juga penampilannya aku seneng banget ya, yang minimalis tapi cantik gitu. Ah, love banget deh pokoknya. Terus aku ngerasa kenapa aku pengen banget ada kamu di tim aku, karena ada beberapa hal-hal minor yang aku rasa bisa kita asah bersama untuk membuat kamu jadi jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna lagi gitu ya. Cuman tinggal kita membuat itu menjadi stabil. Kamu bisa berumur panjang di The Voice Kids Indonesia bersama Coach Isyan. Gitu. Apa ya? Yang paling terasa sekali adalah Coach bisa merasakan kenyamanan kamu. Iya. Yeah. Itu. Ya, dan kamu berhasil menyampaikan betapa nyamannya kamu dengan instrumen kamu, betapa nyamannya kamu dengan suara kamu, dengan penampilan kamu, itu terasa sekali. Mungkin masukannya lebih kepada instrumen, ya, itu akan jadi PR kamu nantinya. Karena kalau Coach perhatiin, kamu nyanyi udah nyaman sekali, kamu udah gak perlu mikir, tinggal instrumen. Karena tadi ada beberapa yang menurut Coach masih belum masuk chordnya dan segala macam. Ada beberapa tadi ya. Dan cuman kamu gak kelihatan panik, kamu jalan aja terus. Itu yang penting. Itu performers. Performers tuh ya gitu, jalan aja terus. Ya, karena ketika kamu udah di atas panggung, mau misalnya ada kesalahan pun, itu udah panggung kamu. Ini dunia gue nih. Gitu. Ya, jadi whatever. Terserah. Itu yang tadi Coach terima. Nah itu, semua Coach bilang, kayak nonton konser, memang itu yang terasa. Ya, yang ngajarin main musik siapa sih? Kalau piano dulu belajarnya pertama gara-gara dibeliin engkong. Oh, kamu main piano juga? Iya. Sama banget. Aduh, pokoknya harus, cocok harus banget. Harus lihat nanti
harus lihat dia main piano ya. Tapi dari kenyamanannya, dari percaya dirinya kamu, justru itu makin apa ya, bikin rasanya juga nyampe ke kita. Jadi yeah, kita udah gak mikir apa-apa, kita cuma bisa merasakan apa yang kamu sampaikan yeah, lewat lagu itu. Tapi sebenarnya saat kamu nyanyiin lagu ini, kamu tuh ingin menyampaikan lagu ini untuk siapa sih sebenarnya? Sampai punya rasa yang sebegitu dalam saat nyanyiin lagu ini. Kalau dalam bermusik ya aku selalu keinget Engkong sih, soalnya Engkong yang dulu bikin aku mulai belajar piano, jadinya aku jatuh cinta dalam sama musik gitu. Jadi, jadi setiap aku nyanyi aku inget Engkong. Hmm. Engkong pertama kali ngasih kamu lagu apa yang kamu gak bisa lupa? Pokoknya denger lagu itu udah pasti ini Engkong banget nih, apa? I Can't Help Falling In Love. Wise men say. Yeah. Wow. Pasti Engkong seneng banget ya nonton kamu sekarang. Iya. Coba boleh nyanyi dong dikit. Nyanyiin dong dikit. Wise men say only fools rush in. Masuk di aku please. Oh my god. I can't help falling in love. Engkong datang sekarang. Kenapa? Engkong datang. Oh, udah meninggal. Iya. Jadi aduh pasti Engkong di atas bangga sekali melihat kamu ada di panggung besar ini. Mudah-mudahan bisa terus sampai ke sesi akhir nanti. Yeah. Mudah-mudahan bisa terus juara karena apa ya? Kalau aku sama Iki ngeliat ini sosok bintang tuh udah ada di sini ada gitu. Di kamu. Betul-betul. Dan aku ngerasa kayak nonton konser banget sih. Jadi dan aku mungkin ini juga salah satu pembuktian untuk Engkong. Dan aku yakin Engkong di sana bangga karena kamu bisa membuktikan ke Engkong. Sekarang kamu berdiri di sini dan semua para juri mencet meja ini dan memilih untuk kamu. Semua hak ada di kamu nanti memilih mau ke coach yang mana. Iya. Berarti kamu belajar alat musik itu memang dari Engkong ya? Iya, dulu Engkong yang beliin piano pertama terus dilesin piano. Sejak aku ketemu guru les, kan guru les piano aku juga bisa main biola. Jadi aku tertarik juga dalam belajar biola. Kamu berapa instrumen bisa kuasain? Tiga. Wah. Wow. Oke, okay. Jadi biola, piano, dan gitar. Iya. Oh. Bisa ada bakat dan nyanyi, yang empat. Bisa ditunjukin gitu ya sekarang. Kamu ada bakat lain gak? Kamu ada kesukaan lain, hobi lain atau apa? Tunjukin dong, di sini nih mumpung nih ya. Ada sih, aku pernah nulis lagu. Tapi wow, ujian praktek dari sekolah gitu, jadi tugas sekolah. Wah, sekolahnya bagus sekali itu. Sekolah di mana itu? Seneng ya, seneng sekolahnya. Bagus, seru. Bagus. Oke, coba. Bisa dibawain. Coba gimana? So I'll hold you close, feel your heart beat against mine, and let the sky be the one who unites us once forevermore. Udah, jangan banyak-banyak. Udah. Lebih dari 15 detik nanti direkam orang. Gila, jangan. Gila sih menurut aku. Ini luar biasa. Udah, bagus banget. Pelit semuanya ada. Aku udah ngerasa kamu udah bintangnya detik. Udah ada. Mau kamu menang di sini ataupun nanti setelah acara ini, aku yakin kamu akan bersinar sih. Aku percaya banget hari kamu akan sangat besar dan sangat bersinar. Semoga kamu bisa memilih tim Yura dan juga Iki yang kedepannya mungkin kita bisa sama-sama belajar mendapatkan ilmu bareng dan yang pastinya juga sama-sama kita apa membuktikan ke semuanya kalau kamu nanti layak ada di sini. Amin. Amin. Tinggal Coach Marcel nih. Terserah, pokoknya kamu sekali lagi Coach nggak mau ganggu kamu dengan kenyamanan kamu. Kamu boleh pilih siapapun yang ada di sini. Yang paling cuman Coach Marcel bahagia. Mau bikin semacam MOU sama kamu. Kalau kamu masuk ke timnya Coach Marcel, kita produksi bareng-bareng lagu tadi. Kok sama, kok ngikutin? I'll produce. Aku udah bilang tadi pengen banget Faith masuk tim aku. Pokoknya kamu tuh whole package banget. Ah, banyak deh yang bisa diekspor sama kamu. Tapi sekali lagi terserah kamu, yang menurut kamu paling membuat kamu bahagia dan paling pas dengan hati kamu. Silakan memilih.
Sebenarnya aku ada tulis lagu buat coach. Jadi nama yang aku sebutin di lagunya berarti tim yang aku pilih ya. Wow. Yes. Okay. Keren. Keren banget. Kok kayak gini-gini nih. Gak salah sih ujian praktiknya bikin lagu. Musisi banget nih musisi. Musisi banget. Musisi banget. Aku suka. I'm singing this song in front of you all. And I can't believe that I'm doing this right now. And I feel really grateful to be up here. And I can't wait to be a part of your team. So I will choose. Yeah, I will choose Coach Iki dan Coach. Yes, 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 yes. And I will choose. I will choose Coach Iki, Coach Yura. Seneng sekali. Aduh, kamu sungguh berbakat. Bagus. Luar biasa bertalenta. Selamat datang di tim Yura dan Rizky. Ada souvenir kah? Oh, ingat. Kalau ini ingat, Iki. Oh, mic-nya ya kan? Ya ampun, terima kasih. Senang sekali. Wow. Luar biasa, kamu luar biasa bertalenta. Kita harus, pokoknya abis ini apapun itu, kita harus bikin karya bersama ya. Dan ini ada persembahan. Selamat tim datang. Yura and Iki. Selamat sekali lagi. Kita maju terus sampai sampai kamu. Wow, that was amazing. Yeah, you're so amazing. Yeah. Minta sama luar mereka biasa. Hihi, kita ketemu lagi. Yeah. Semangat. Semangat. Yeay. Aku sedih. Tai. Tapi semangat. Keren sih. Itu, bagus banget suaranya. Itu lagu bikinan barusan bagus itu, banget. Iya. Banget. Bagus banget. Wow, sengit banget pertarungan antara coach. Tapi kita yakin bahwa tim Yura dan Rizky yang terbaik. Yes, dukung terus dengan cara subscribe di sini. Dan like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wuhuu.